guys, jumpa lagi bersama saya dari bengkel Dian Bodikit. Nah, kali ini kita melakukan pengerjaan untuk mobil customer saya, yaitu mobil keduanya, mobil Toyota Camry. Nah, ini Camry-nya tahun terbarunya nih, karena saya lihat di bagasinya itu ada emblem 50 tahun anniversary Toyota. Nah, ini Camry keluaran versi yang hybrid, yang dimana penampilannya kita pasangkan body kit keluaran dari si model Lisa. Pemasangan body kit ini cukup simple karena ini hanyalah bagian add-on depan aja. Kita pasangin di bagian depan, setelah kita melakukan pemasangan depan, lalu di bagian samping juga kita pemasangan, dan di bagian belakang serta di bagian taksil. Nah, kita jelasin di bagian depan dulu. Jadi guys, untuk model seperti ini, nah ini memang kalau untuk desain dan model desain ini, keunggulannya dia pasti selalu ada panjang kerumah di bagian lips depannya. Jadi memang konsepnya ini Modelista memang dari dulu itu memang sangat the best banget. Mereka melakukan desain yang dimana mereka membuat konsep body kit ini nih sesuai dengan karakter si mobilnya. Yang pasti ketika kita melihatnya ini aerodinamis, bentuk dan juga tingkat profesional lekukannya itu juga ketemu. Langsung aja kita lihat nih, nah di bagian ininya dia lekukannya dia juga ada bermacam nut, jadi di sini ada gelombangnya yang pertama dan yang kedua. Nah itu membuat tingkat profesionalnya juga cukup kelihatan. Nah, jadi dia nggak terlalu kelihatan polos, hanya bentuk aja. Oke, nah pemasangan juga ini cukup gampang menggunakan versi double tip ya biasa, karena ini plastiknya pun juga plastik import dan ini keluaran dari original Modelista. Oke, nah di bagian samping kemarin kita juga pernah ngerjain ya untuk mobil Camry seperti ini. Nah, di untuk bagian samping ini dia ada ornamen chrome di bagian sampingnya, serta kalau untuk bagian skirt sih dia cukup simple karena dia dari untuk sini dia polos, tapi nanti di bagian belakang dia ada lekukan bagian nutnya. Nah, di bagian sini nih dia ada lekukan-lekukannya, jadi ya menambahkan nilai profesionalnya. Oke, nah ini kerumahnya. Jadi kalau untuk versi Modelista samping ini dia ada kerumahnya. Lalu kita lihat di bagian belakang yuk. Nah, di bagian belakang ini Modelista mendesain di bagian daktilnya itu ada kerumahan juga nih di bagian sininya. Nah, cakep nih. Jadi nilai kemewahan untuk mobil Toyota Camry ini lebih menyala lagi karena di bagian daktilnya dia ada kerumahan. Dan yang pasti pemasangan di kita sudah presisi ya, teman-teman bisa lihat. Dan untuk di bagian belakang ini cukup bagian aksesoris seperti mobil Toyota Alphard yang versi 2015 ke atas yang Modelista. Dia ada model knalpotnya mirip-mirip lah model ornamen kerumahnya di bagian kiri dan kanan. Dan mobilnya pun juga ya cukup simple kalau untuk seperti ini. Jadi modelnya itu simple dan yang pasti juga elegan dan menambah keluaran dari mobilnya ini, eksteriornya tingkat kemewahannya pasti ada karena kemewahannya itu yang dilihat di bagian kerumahan. Nah, ini sangat cocok mungkin kalau teman-teman yang suka dari aksesoris kerumahan. Nah, itu banyak banget yang customer kita yang minta banyak kerumahan. Nah, ini juga cocok. Ataupun kalau misalkan teman-teman yang nggak suka dari kerumahan, tinggal ya mungkin tinggal diwarnain. Kalau menurut saya saran dikasih warna kerumahan seperti ini, dicat jadi chrome black, nah itu juga cakep. Oke, ini semua udah dan mobil ini mau langsung dibawa ke Padang. Jadi dulu dia pernah masukin mobil ke saya ini, mobil Alphard, dan dia puas dan akhirnya dia masuk lagi. Jadi mobilnya dibawa dari Padang ke sini dan kita sudah melakukan pemasangan dan ini udah selesai dan langsung mau dibawa lagi guys. Nah, untuk teman-teman yang pengen nih Camry-nya seperti ini ataupun ya untuk beberapa mobil yang lain lah, bisa dilihat juga katalog kita di Instagram Dian Bodikit ataupun di beberapa video kita yang teman-teman mungkin melihat kan kebanyakan Alphard-nya. Yes, kita juga Alphard juga banyak nih, teman-teman bisa lihat di depan sana ada Alphard yang generasi 2010 saya upgrade menjadi versi yang tahun sekarang, nanti dilihatin juga di videonya. Dan di sini juga ada mobil Velfire sedang kita melakukan progres, masih banyak yang lagi yang mengantri untuk masukin mobil kesayangannya di tempat kita. Pokoknya kita selalu memberikan yang terbaik lah, pokoknya kerja kelas
kerja keras itu tidak mengkhianati hasilnya. Oke, teman-teman lihat ya, untuk hasil total keseluruhannya, baik depan, samping, dan juga di bagian belakang, serta saya juga menampilkan untuk before-nya seperti apa, lalu saya akan tampilkan untuk after-nya setelah jadi gimana. Jadi supaya teman-teman enak juga untuk melihat generasi perbedaannya setelah melakukan pemasangan body kitnya. Oke, check it out guys.